Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron Buku Harian Seorang Istri. Berjumpa lagi bersama saya di Info Seleb, channel yang akan selalu menyajikan info-info paling terupdate dan berita paling menarik mengenai sinetron Buku Harian Seorang Istri. Nah guys, ada apa nih kira-kira di sinetron Buku Harian Seorang Istri? Terlihat para pemeran berpakaian sangat rapi. Terutama Zoey Abbas yang mengenakan gaun sangat indah. Ada acara apakah sebenarnya guys? Simak terus videonya ya. Nah tapi sebelum kita kembali ke pembahasannya, buat kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan kalian tekan tombol subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga, agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate dan paling menarik dari channel ini. Nah guys, di hari raya Idul Fitri ini, sinetron Buku Harian Seorang Istri mengadakan acara spesial. Karena terlihat dari unggahan Elma di Instagram yang menunjukkan para pemain sedang sibuk di acara itu. Dan terlihat para pemerannya berpakaian sangat rapi. Nah, yang menjadi sorotan adalah Zoey Abbas yang mengenakan gaun batik yang sangat indah dan anggun. Cocok sekali dengan Cinta Brian yang mengenakan jas berwarna hitam. Nah guys, sepertinya acara ini adalah acara spesial Livia dan Roni. Terlihat Livia dan Roni sedang memotong kue di acara tersebut. Dan yang menjadi sorotan adalah siapa yang tidak terpesona guys melihat kecantikan Zoey Abbas ini. Nah, apakah kalian penasaran guys acara apakah ini? Maka dari itu saksikan sinetronnya ya guys, malam ini jangan sampai terlewatkan sinetronnya. Nah guys, mungkin hanya ini saja berita untuk hari ini. Jangan sampai terlewatkan berita-berita menarik dan terbaru lainnya dari channel ini. Dan juga jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan like, komen, dan share ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.